Dua terduga pengedar narkoba yang selalu menjual narkoba di teras depan rumah ditangkap polisi. Proses penangkapan berlangsung 2 hari di 2 lokasi yang berbeda. Berikut informasinya untuk kamu. Polsek Siahulu berhasil mengamankan 1 orang tersangka narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Toba Siahulu. Berapa yang BB kau nih? Berapa? Hah? Saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yang mana pada saat kita amankan tersangka sedang membawa narkotika sebanyak 15 paket. Kita geledah, kita temukan juga barang bukti lainnya berupa uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu ini. Oke. Okay. Masuk ke dalam lagi. Yang geledah dalam lagi. Mudah-mudahan dengan jalan ini dia berhenti ya. Iya. Ya. Ini jadi langkah ini. Dampingi. Biar tidak ada, nanti takutnya ada barang hilang. Ya. Ini kamar dia. Sabar. Hah? Kita bukan benci sama orang ya, Bu. Bukan. Perbuatannya. Ini dia, Bang. Apa kamu ini? Untuk tersangka, sekarang sudah kita bawa ke Polsek Siahulu. Kita jerat dengan pasal 114 ayat 1 junto pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman minimal 4 tahun penjara. Kami temukan barang bukti di tangan dia sebanyak 15 bungkus ya. Ini BB-nya, ini rumahnya kami tangkap tadi di belakang rumah ya. Itu Pak ya. Nomor BB. Polsek Siahulu melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika di wilayah Lubuk Siam. Yang mana dari hasil penyelidikan kita ketahui ada seorang bandar narkotika jenis sabu di sini dengan inisial AMR selalu menjual narkotika jenis sabu tersebut di wilayah Lubuk Siam. Kita langsung ke tempat tersangka ini sering nongkrong transaksi. Jika tersangka ada akan langsung kita lakukan upaya paksa. Kita Dari hasil penggeledahan tadi, kita temukan sebanyak 1 paket narkotika jenis sabu-sabu dengan ukuran yang besar. Kemudian 34 paket narkotika jenis sabu-sabu juga yang sudah dipaketkan siap untuk dijual. Timbangan kau mana timbangan? Nah, dapat timbangan. Wah, pakai akun yang mungkin pengkit. Kau pakai timbangnya, woi. Menaga, ya, Pak. Harap mati kau enggak, Pak. Enggak, kooperatif apa namanya itu? Iya, Pak, menaganya, Pak. Lalu itu ditentukan.
Dari hasil interogasi tersangka ini, satu paket kecil itu dijual dengan harga Rp200.000. Kemudian dari hasil interogasi tersangka juga, dia memperoleh narkotika ini dari rekannya di Pekanbaru. Mana lagi sisanya? Mana sisanya lagi? Tadi ikonnya Pak, ikonnya Pak. Di mana Pak? Kamar mana? Selamat ya Pak. Kamar di belakang Pak. Tersangka akan segera kita bawa ke Polsek Siak Hulu dan akan kita jerat dengan pasal 114 ayat 2 junto pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Lagi nangkap orang ya. Ah, gimana? Mikir dulu Pak. Hey. Jangan terlalu lama lah. Jangan terlalu lama. Tak terasa 30 menit sudah saya menemani malam kamu. Kalau kamu melihat sesuatu yang mencurigakan, ayo laporkan ke akun media sosial kami @rtv10.2 yang tertera di layar televisi kamu, agar penegak hukum bisa melacaknya. Saya Felicia Wu dalam program 10.2. Lihat, lapor, lacak. Selamat malam dan sampai jumpa. Banyak.